Saudara, aplikasi robot trading EA Copet siap dipanggil Bareskrim Polri terkait laporan member yang merasa dirugikan. EA Copet menegaskan kerugian member murni karena loss market yang terjadi. Owner EA Copet memastikan pihaknya hanya trader, bukan menjual robot trader. Pasca dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh membernya karena merasa dirugikan hingga 557 miliar rupiah, EA Copet mengklarifikasi kerugian member yang dialami murni karena adanya loss market. Owner EA Copet, Ricky Solpan, mengatakan pihaknya siap memberikan penjelasan kepada pihak berwajib. Ricky menjelaskan pihaknya bukan broker dan hanya bertindak sebagai trader. Ricky juga menjelaskan sampai dengan saat ini penarikan dana milik member tidak pernah bermasalah. Ricky juga mengatakan pihaknya bukan MLM dan tidak melakukan share profit. Ricky juga membantah jika kerugian member mencapai 557 miliar rupiah. Skripnya atas nama sendiri. Total member kita itu total keseluruhannya itu ada 12.000.